saya Zaki Kurniawan. Selamat siang saya ucapkan dari Hotel Tentrem Semarang ya. Di belakang kita ini kita lihat ada 27 trans. Kita akan mereview seperti apa bis ini. Dan bis ini itu baru rilis 8 hari yang lalu, tepatnya tanggal 24 Februari dari Karoseria Ciputro. Untuk yang kedua kalinya 27 trans menggunakan sasis Mercedes-Benz. Dari dulu setia pakai Hino, sekarang coba-coba pakai Mercy ya teman-teman. Sekarang jam 13.55, jam 2 siang, kita berada di Hotel Tentrem Semarang. Ceritanya 27 Trans Helios ini dapat orderan pariwisata bersama 27 Trans iQuid Hino RK8 yang ada di belakang bus ini. Masih kinyis-kinyis ini bodinya. Dan perbedaan di 27 Trans yang baru, logo di depan ini menggunakan chrome ya. Yang dulu itu menggunakan stiker yang berwarna hitam dan oranye. Dua Trans Helios ini rilis tanggal 24 Februari kemarin barengan dengan 27 Trans Argus kembar ini, sama-sama 1626 dan bodinya MHD. Karena Mercy 1626 nggak bisa buat SHD ya. Sekarang kita review bagian eksteriornya dulu. Di sini terdapat stiker 27 Trans dan selendangnya sudah keprek teman-teman. Ini Helios mau keluar dulu untuk makan siang ya. Tetapi iQuid tetap di sini. Dia keluar buat memberi jalan kepada Helios. Nah, rencananya 27 Trans Helios ini jalan di kelas urban kelas 27, yaitu kelas di bawahnya eksekutif. Bisa dibilang VIP ya. Kelas yang terbawah dari PO 27 Trans. Aduh, nyangkrok teman-teman. Sakit tak berdarah ini. Aku nunggu di sini teman-teman sampai bikin macet ini, ngeri. Tadi ini bawahnya nyagrok sampai bunyi, ngeri. Kembali lancar lagi.
Hotel Tenrem ini adalah salah satu hotel yang lumayan besar, bahkan sangat besar ya. Ada mallnya juga ini di dalam. Letaknya yaitu dekat Simpang 5 atau pusat kota Semarang. Persiapan masuk kembali. iQueen ini salah satu armada untuk AKAP juga, kadang juga pariwisata. Di sini ada toilet dan nanti kita masuk ke dalam ya. Kita lihat-lihat. Dulu iQueen ini berbodi Jetbus 3. Jetbus 3 biasa, belum 3 plus. Sekarang sudah menjadi Jetbus 3 plus SHD Voyager. Pas kapan Om Andri kesini tak samperin mah di hotel lo. Seperti inilah sampul tiket dari 27 Trans kelas Presiden kelas 27 teman-teman. Sepertinya ini yang special edition. Di dalamnya kosong karena nggak ada tiketnya. Setelah kurang lebih 30 menitan, aku ketiduran sebentar ini di dalam iQueen karena seatnya yang sangat nyaman, double leg rest teman-teman. Akhirnya si Helios kembali ke Hotel Tenrem. Di sini sudah dilengkapi dengan air suspension teman-teman. Balonnya ada di dalam karena ini 1626 ya. Air sus. Tampilan stiker di belakang seperti ini. Untuk teman-teman yang mau naik 27 Trans Java bisa download aplikasi ini, 27 Trans Online Ticketing. Di Play Store. Antar kota, antar provinsi. Pro eksterior dari 27 Trans Helios ini umum ya, sama dengan Jetbus 3 Plus lainnya. Bodinya MHD teman-teman. Nah, bedanya MHD dengan SHD yaitu jarak ini. Jarak ini berbeda dan tingginya memang berbeda sih. Ini lebih tinggi, ini lebih pendek. Kita lihat ke interiornya. Di sini ada seat-seat DCP. Ini seat drivernya ini. Setirnya udah pakai palang 4 teman-teman. Wah, kece sekali ini. Speedometernya seperti ini. Seatnya hampir sama dengan Executive Plus, tetapi ini leg restnya tidak double. Jadi cuman satu leg rest. Kalau yang iQueen itu leg restnya double, jadi bisa ditekuk sampai sini. Dan di sini ada bagasi atau tempat penyimpanan di dalam bis ini. Ada fasilitas audio video juga. Ini speaker, di depan ada TV.
di belakang ini ada smoking room. Bukannya digeser. Nampaknya dikunci. Jadi teman-teman kalau mau ngerokok bisa di sini. Di sini ada toilet, teman-teman. Toiletnya masih baru 8 hari usianya ini. Dan ingat untuk teman-teman, toilet di bus ini hanya digunakan untuk buang air kecil dan hanya dipakai saat bis berjalan. Jadi kalau bis berhenti gini, lebih baik kalian keluar cari toilet. Di belakang ada apa ini? Kosong ya. Ada leg rest-nya, teman-teman. Dan cara menaikkan leg rest-nya yaitu di sini ada tuas. Bisa kita tarik, kita sesuaikan keinginan kita. Jaraknya yang tinggi saya 177 cm ini pas. Dan ini bisa reclining seat, teman-teman. Reclining seat di sini ada tarian juga. Ada tuas, kita tarik lalu kita dorong ke belakang. Posisi paling rebah seperti ini. Kalau posisi duduknya seperti ini, udah ini fix sepanjang perjalanan full tidur. Apalagi di sini ada selimut. Selimutnya lumayan tebal dan diberi bantal. Ini fasilitas on board ya, jadi nggak boleh dibawa pulang. Kehabisan baterai gadget Anda. Di sini masing-masing nomor AC mendapat 2 karena di sini ada 2 seat ya. Dan ingat tidak boleh untuk ngecas power bank, bisa menyebabkan konsleting listrik dan naudzubillah bisa menyebabkan bus terbakar. Ini namanya Mas Hidan. Salam kenal, Mas. Salam kenal, Mas. Bagaimana kesannya terhadap 27 Trans Helios ini, Mas? Ini dibilang bisnya bisa apa, terlihat mewah sekali ini dengan kelas terbarunya, Urban Class. Siap. Urban Class itu kelas yang seperti apa, Mas? Kalau saya dapat infonya itu di bawah dari Executive Class. Oh, berarti setara VIP seperti itu ya? Iya, betul. Setara VIP. Kalau Timuria mungkin kayak Executive. Oh, siap. Terus fasilitasnya mendapat apa aja, Mas? Setiap kursi mendapatkan meja, satu meja. Meja. Yang bisa dimasukkan dan dimundurkan. Oke, mantap. Terdapat ini colokan buat ngecas. Oke, colokan kayak di rumah ini. Iya. Dan ada lover AC. Setiap lover AC terdapat USB. Tapi, wah, berarti double ya? Di sini ada, di situ ada, teman. Iya, benar. Double ini. Seru ini pasti nanti. Lalu dapat selimut juga. Dapat selimut. Ini selimutnya tebal ini. Saya suka ini. Tadi nyoba diikuin. Wah. Mantap, adem. Mantap. Ngantuk rasanya. Sama ini bantal imut banget ini. Bender 27. Kalau di jalan fix tidur ini. Tidur pol ini. Enggak mikir depan lagi. Siap. Fasilitas bis jangan dibawa pulang ya, guys. Okay. Jadi hanya untuk di jalan. Iya, hanya di jalan. Iya, apa? Mengingatkan colokan ini
colokan di bawah sama USB di atas. Jangan untuk ngecas power bank ya, guys. Soalnya bahaya kalau terjadi apa-apa, bisa terjadi konsleting. Bahkan yang lebih parahnya lagi bisa membuat bikin bus kebakaran saat perjalanan nanti. Nah, dengerin itu teman-teman. Jadi jangan coba-coba ngecas power bank di dalam bis ini. Bisa membuat konsleting listrik. Oke, terima kasih infonya Mas Zidan. Ya, bisa di-follow IG-nya apa, Mas? Zidan IK8. Oke, nanti kita tulis di sini, teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Visibilitas atau pandangan ke depan saat kita berada di seat nomor 1C. Jumlah total seat yang ada di bus ini yaitu 28 seat. Visibilitas ke depan ini luas sekali karena stiker di depan, stiker julukan ini tidak terlalu besar ya, tidak terlalu norak. Dan juga yang sekarang ini bando atau topinya ini yang bagian interior ini lebih kecil daripada yang dulu. Dulu itu besar banget teman-teman, apalagi yang Jetbus 3 Plus generasi pertama. Samping juga enak di sini, tapi sayangnya ada selendang kepreknya, jadi agak terhalang sedikit, tapi tidak masalah karena di sini masih luas sekali. Bayangin kalau di tol hujan-hujan syahdu sambil nyetel lagu, di situ ada fasilitas AVOD atau head unit dari bus ini. Kita bisa mendengarkan musik ini bisa touchscreen. Nanti kita hubungkan dengan sound system yang ada di bus ini. Untuk spesifikasinya sendiri, Mercedes-Benz OH1626 ini sudah menggunakan teknologi elektrikal, yaitu OM906LA Euro 3 diesel yang menggunakan 6 silinder dengan turbocharger serta intercooler, berkubikasi 6374 cc dengan menghasilkan tenaga 262 PS pada 2200an RPM serta torsi puncak 950 Nm pada 1200 hingga 1600 RPM. Teman-teman, ini tombol yang di pojok ini untuk menghidupkan tulisan executive class di seatnya ini. Wah. Dan sebelahnya untuk menghidupkan USB charger. Serta lampu yang pojok sendiri ini untuk menghidupkan lampu interior yang kece. Mantap. Cocok untuk tidur. Nah, untuk bagasinya sendiri, Mercy 1626 ini yang baru sudah bagasi los ya. Jadi sasisnya tanpa rangka yang berada di tengah-tengah. Kalau Hino RK itu tengahnya masih ada rangka, jadi bagasinya kurang maksimal. Bisa buat tiduran gelundung-gelundung teman-teman. Perbedaan logo yang berada di depan bus ini yaitu ini 27 Trans julukan iQueen, seperti ini logo di depannya, dan ini Helios terbuat dari aluminium. Entah apa ini bahannya, ting. Jadi kalau dari dekat ini lebih elegan, tetapi kalau dari jauh kurang jelas karena hampir sama dengan warna abu-abu yang ada di bodi ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapat notifikasi bila saya update video baru. Nggak terasa ya, sekarang udah jam 5 sore. Terima kasih telah menonton.